Halo teman-teman, hari ini seperti biasa saya bakal ngajakin kalian buat latihan sepeda lagi. Kali ini saya bakal bersepeda ke Tangerang, ke BSD City. Kita harus ke sana dulu supaya tahu apa aja yang bisa dimainin di sana. Mungkin gak cuman dirt course-nya doang, atau bisa sama skate park-nya sekalian. Kita lihat nanti. Oke. Sekarang gue baru sampai rumah Caplang. Nah. Caplang ya. Pondasi dulu. Sehat. Rizky kenapa panas? Hah? Lagi liatin Instagram cewek lagi. Ya. Set. Tuh kan. Wih. Tuh apanya yang gede, Ki? Oh, pura-pura dipindahin nih. Dipindahin aja. Padahal lu panas. Bisa. Aduh. Dalam hati gue mesti bisa begini. Aduh. Mesti bisa begini. Jadi gimana nih? Gak bisa. Tubuh dalam pacaran masih sih gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Gimana, Pak? Selama pacaran masih sih gak bisa ngapa-ngapain. Gak ngebangun, Ki. Lu gak ngebangun, Ki. Masukin tuh, apa? Gitu-gitu. Nggak bisa ngebangun dia untuk jadi jago perempuannya. Bisanya apa? Aduh, galau mulu. Bikin dia jadi blow on, men. Masukin aja gak gue yang nyuruh, nggak apa-apa. Biar pada tahu. Ada komentar? PA. Nah lo, gimana Ki? Masukin aja Ki. Dia lebih cerita sama Isak sekarang. Kena di kasur. Ada masalah lagi ntar. Oh ini teman curhatnya nih. Nih teman curhatnya. Gua gak tau, gua gak ngerti. Gua gak ngerti. Kasetnya baru tapi ceritanya masih lama. Hati-hati ya. Sombong banget. Apanya yang baru, Cuk? Gini masih baru, jadi belum tumpul. Gak apa-apa gini, toh. Animal. Di Ancol cewek cakep-cakep juga ya? Woy, yang kemarin ke Ancol gimana? Cakep-cakep, Cuk. Enggak, cakep mana ai. Beganteng gue mah. Ngapain ngeceng-ngeceng. Bosan. Aduh! Mampus. Lu jangan diputer. Lu yang muter, gua ketok lu. Awas, gearnya lecet. Asale. Aduh, gua rada sungkan nih kalau nempel frame yang haro ini lu. Ya udah mending ambil dos, cepet. Ambil dos buat ganjal ini nih. Nih. Pakai kemucingan. Eh, jangan dirusak bego. Itu kan dibeli. Eh, dongo lu. Gitu aja. Ini bebek banci nih anjing nih. Disuwek nih. Oke, okay, guys. Kali ini vlognya Oko Octavianus gua handle. Handle lo kira ini handle bar. Hah? Ah, tenang aja. Beda dia kan kagak pakai kunci bukanya. Pakai niat. Nyentil dong, tang kebuka. Beda mahal. Dibacain doa aja juga kebuka. Cai, ini ada maunya nih, Cai. Dari tadi muji mulu. Enggak. Tiga-tiga celana ke. Emang dikit kemarin bayaran di Ancol. Banyak. Sampai masih merenung aja ya Tuhan. Banyak. Oh, siapa yang merenung? Putin cuk. Cuk, velgnya bagus ya, cuk. Bisa terbang. Jangan din. Itu mahal, ngesport gitu lah. Ini guys. Main basket dulu. Cie, wah jamet. Pinjem ya kasih ya. Aiyah. Kunci mahal keras ya. Allah, Allah ya Allah. Cie gitu kunci mahal. Masuk ke kolong. Karungnya masuk ke kolong, Le. Awas,
Mas, pedal gua, ntar aja deh, di sono aja. Nih, lu mah iseng din, tampet lu din. Kena foroknya yang pada putih tuh. Buka bannya, pelit amat sih lu. Gua rekam lu. Bannya, orang kagak mau rugi banget. Dia muat, sewek. Tuh, dua lagi juga muat, Jo. Yeay! Ini nih, taruh. Stangnya lurusin. Gampang, gampang. Karungnya ambil di kolong. Tahan dulu bang, ini saya lagi bayangin. Enggak, pedal gua mana? Pedal gua, lupetin. Ambil karung di kolong, karung. Cuk, pedal gua mana satu lagi? Ada lagi. Wah, gua juga kena. Cuk, wah lu jangan main-main, Cuk. Ini gak pedal gua. Sumpah demi Allah lu makan sama gua. Ih. Sumpah, gua males gua begini lagi. Itu pedal satu. Lah satu lagi. Lu kan buka satu doang tadi. Oh iya. Di dodol. Apa sih? Emang gua kantongin. Si keju ribet banget bawa pedal satu doang. Pistol keju bawa pedal satu doang. Itu apaan itu? Pedal. Itu tools kamera gua. Itu waras. Norak nih. Situ waras. Pedal gua. Enggak ada, Ju. Di room bicaranya ah malas gua. Dia elah masa sama itu. Ju, ini Ju, pedal. Flang. Aduh. Cek aja pakai ini aja ya. Enggak ada lagi yang lebih bagusan. Ada yang lebih bagusan tadi. Kalau lucu. Ih. Apaan sih, Ju? Coba pakai. Pakai ini gue keren sumpah. Ini apa? USA. Oh, parah. Belum belum ego. Nih, ini sebelahnya oke nih. Coba pasangannya bagus nih tuh. Udah ada. Kok masih mikirin yang belakang? Mikirin apaan? Pedal, nggak tahu kemanain. Ya udah, tinggal nyari kayu di sono. Iya, kalau sama batu. Bang, apa bang? Din, lu kan karakternya kan orang baik. Kok lu setengah songong sih? Hah? Malah gue yang dijolimin terus, lah ganti lah. Gue memang season 3, gue jadi Udinnya. Ya udah. Jadi temennya Jack. Ya udah, berarti hari ini kita bakal bikin Go BMX season 3. Tunggu di channel YouTube saya ya. Ciao. Pak, susah masuknya, Pak. Masa? Ya, kita tinggal, Cup. Iya ini. Ih, kaki. Bos. Cia. Ini bisa main jam. Halo guys. 4. Kita udah sampai nih sekarang di BSD Extreme Park. Iya. Tapi sangat disayangkan teman kita tetap enggak bawa pedal satunya. Dan hujan. Pedal mana ya pedal? Karena itu dia berdoa. Dia berdoa. Gua mau muntah supaya hujan. Tai banget lu, Ju. Gampang. Kayak hujan lihat, sekarang hujan. Aduh. Jadi gimana dong Pak? Gimana nih? Katanya mau survei. Kita survei dulu ke dalam aja. Ya udah deh. Survei lah. Kita lihat dulu deh ke dalam lah. Wih, gede tau. Lu pusing makan juga babi. Supaya. Banyak pusing lu mah. Oh no. Jadi gimana Jo? Ah ini hujan men. Jo. Jadi gimana dong? Tahu nih hujan mana? Pusing kok, oh jangan ya, dong. Sampah nyong. Udah, masih pusing? Enggak. Emang kampung dasar. Ya bos, masa naik mobil segitu doang pusing. Nyampe udah turun kagak nih kira-kira beginian. Gue mendingan gue yang bawa dah mobil mah. Alasannya makan nih mah nih. Selametan emang nih. Mulai nggak? Di dalam. Udah niat, udah janjian dari 2 minggu yang lalu tanggal 25 kesini, orang-orangnya udah siap. Nah segini nih tanahnya berarti, sono nih depan. Iya. Kan bisa dilihat aja lewat aspal. Ya hujan suwe ini, jangan sampai nih kita masuk kesini tiba-tiba keluar ditagih. Bang udah bayar belum bang? 10 ribu. 10 ribu.
Tuh, bacot. Cekidot. Siap. Ya. Sorry ya. Wah, udah di aspal. Apa dikit. Ya. Set. Sorry set. Ya. Set. Dari tadi ya, Bang, yang tadi. Oh, ini mah cup, kelar cup. Ini mah licin, licin parah cup. Dari Jakarta. Fisik sumpah. Jadi gimana? Asik, parah. Cup banget ya. Parah. Gua banget. Tapi sayang ya, cup. Lo gak boleh main sini, cup. Udah percuma nih datang ke sini, jauh-jauh. Iya. Hujan akhirnya. Patungan aqua 50.000 seorang. Anjay, mahal banget. Assalamualaikum. Iya. Eh, ngapain, Mas? Weh, belakang rumah. Gila lu. Dari kapan kok enggak bilang-bilang sama gua? Enggak nyampe, Din. Gila. Nyampe. Sini, silakan, silakan. Nih. Kang sehat, Kang? Kalian sehat, Mang. Kalian udah lama? Enggak jaga vila, Mang. Udah lama. Eh, kalian mereka udah lama kali ya? Lu udah lama gila. Gila. Jadi buat teman-teman yang suka main pumping track, dirt jump atau race, nih. BSD Extreme Park udah diperbaharui. Jadi udah enggak beblok-blok tanah. Ya, beblok-blok. Bahasa Indonesia apa ya beblok-blok ya? Tanah enggak nempel di sepatu sama di ban deh udah. Tuh. Pumping track. Nah. Tuh kan. Jamet. Oh, wey. No. Ini habis berapa, Pak? Waduh, bikin ini. Enggak terduga lah. Oh, tata. Oh, gitu. Nih, dirt jump area-nya. Nih. Di video saya yang dulu pernah diliatin ini dirt jump area, tapi di belakangnya ada yang kebakaran. Ya, sekarang coba deh nempel lagi di sepatu. Sekarang enggak ada nih. Coba nempel lagi di sepatu. Di muka aja deh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak empuk deh. Coba tekan. Bisa, Din. Bisa. Bisa nih. Udah lama. Tuh. Udah lama. Nempel. Gua serius. Kagak nempel. Gua serius. No, lihat sendiri. Ini yang kecil kan? Yang lu jatuh. Bisa. Kan? Hah? Eh. Tuh transfer talib sono no. Ini yang lu jatuh kan? Hah? Jadi gimana, Pak? Nora. Pak, maaf nih ya, Pak, kita main ke belakang rumah Bapak nih. Ngaco. Ini. Mana ya kota tadi yang depan? Enggak. Sepeda gitu loh. Ada demo dari Pak Wakil di Kalijodo main sepeda. Terus? Kagak nggak minta apa-apa. Dia bilang ada waktu buat sidang nggak? Nggak ada kan? Orang saya mau demo main sepeda. Terus? Udah nggak bayar. Nggak berani dia. Wakil apa, Bang? Gue bilang Pak Wakil. Kalau gue bilang gubernur kan nggak mungkin. Iya. Jadi gimana Pak Wakil? Ya. Oh ya udah, silakan. Ya, saya sangat mengizinkan untuk kalian main. Jadi di jalan saya akan mengamankan kalian untuk sampai. Enggak, itu masalahnya mereka tuh nungguin orang lengah kayak tadi. Nungguin yang injek garis ya. Iya, injek garis gue tahu banget. Tapi tergantung lu bisa ngomong apa enggak, men. Iya, kalau lu ketahuan gemeteran ya. Iya, gue bilang tuh balet sepeda di dalam. Saya mau demo bentar lagi, saya bilang. Terus lu bilang, kalau lu orang Tangerang. Kalau saya habis dari Tangerang gak jadi demo, Pak, gara-gara hujan, tahu gak? Terus saya harus ke Taman Mini, gak jadi pula gara-gara hujan. Masa saya telat di sini gara-gara Bapak? Gitu? Waktu adalah uang. Jadi gimana, Pak Wakil? Jadi menurut Pak Wakil ya... ini bisa digawain dikit, kepala saya pusing ini, Pak. Pak, kepala saya pusing, Pak.
Tian ini mana? Baru mau videoin tadi. Oh. Selesai. Cepet kan saya mah. Yang penting nggak alasan tempat aja. Oke guys, sekarang kita berada di skatepark yang paling jauh. Lo tau guys, ke Kali Jodoh makan waktu dari jam 1, 2, 3, 4 4 jam 4 jam kita ke Kali Jodoh. Dan baru kali ini gua... Nah, ada untungnya juga ya. Ada untungnya juga nih, sepeda gua tuh gak dibongkar semua. Jadi gak perlu nge-set banyak-banyak. Pedal siapa yang buka? Gak ada. Nah, kan? Tadi lu helm dulu, Ju. Eh, pedal lu mana, Ju? Siapa nih? Santainya di mari. Bah. Ju, patah siapa nih? Wah, ini gua dong. Kagak. Tas deh kayaknya. Keluarin dong, pelit amat lu. Wah. Wah, Yan. Wah, Yan. Parah Yan emang, Yan. Wah, Tamiun, Bang. Wah, bercanda nih. Bercanda nih. Tenang aja, ke gua punya senjata kok. Oh iya, tas lu. Yang penting tenang aja kok. Asalkan lu bisa main dengan satu pedal aja. Kalau ada tukang diincar nih Bamba ini nih. Mana? Yang mana? Oh. Pas lah, main bola aja lah. Nih, katanya dia kalau bar swing kagak jepit jok, coba. Coba dong. Nah, joknya udah ganti ya, kecil. Coba. Oh iya, jatuh dong kayak tadi. Wow. Di tempat latihan yang teristimewa. Yo guys, kita kesini 4 jam guys dari rumah, jauh banget, parah. Bang, ada yang nyariin bang, Bang Udin. Bang Udin, ada yang nyariin Bang Udin, katanya Bang Udin ya? Ada yang nyariin. Itu penting, itu juga. Nah ini baru ngerekam cuy, dari tadi lu ngapain? Belum, memang belum gua rekam. Oh iya. Oh termasuk si Ucup punya kampungan ya? Enggak. Oke ya. Tapi kampungannya juga sedikit tadi. Dia udah ngerti loh dibandingin saya loh. Aduh, sakit hati loh. Dia pakai hati. Dia ada yang lebih canggih enggak dari ini? Hah? Ada yang lebih canggih enggak nih? Cuk, masalah layar mati ya kameranya. Gimana Bang Keju yang pedal habis ketemu? Ternyata pedal saya diumpetin sama sohib saya sendiri. Enggak apa-apa lah, biarin aja. Siapa? Yang mending pedalnya digumpetin juga. Gue mah gak baper diumpetin karena gue tahu bercanda. Lau, baper. Nah, tadi aja gue buka kali. Pep, gue harap lu nonton vlog ini Pep. Pep, ini orang Pep jauh-jauh tempatnya cuma numpang foto baju doang, pulang lagi. Bayar kagak? Gak boleh. Yah, kok mati ke? Bos Jancuk, gimana Bos Jancuk? Cukup jauh sih perjalanan gue. Lu bisa? Gue juga lebih bisa. Asik. Posisi sini. Dek.
Lo ke sana aja. Alah. Azan.
Alhamdulillah, akhirnya azan maghrib. Bukan karena tradisi, tapi karena saya muslim. Kita berhenti dulu buat sholat maghrib, oke? Setelah sholat kita lanjut lagi. Akhirnya dapat mainan baru di Kalijodo. Si keju, gimana rasanya, Jo? Oh, tadi. Amazing, man. Enak. Magic itu apa sih? Amazing artinya apa sih? Cuma saya nggak jago. Amazing Spider-Man. Nggak perlu jago, man. Dia mau sama Jarwo pasti makan. Enggak, dia makan. Jadi ini? Nggak perlu jago, yang penting keren ya? Itu dapat omongan dari siapa sih? Oh, dari teman saya. Udin Octavianus. Ekspektasi dan kenyataan itu beda. Nih, orang ini. Datang-datang cuma duduk, makan, main HP. Tian Jono. Oke, cukup sekian kegiatan gua hari ini. Jadi buat kalian apa ya? Enjoy aja deh. Pokoknya hari ini capek karena mesti ke Kalijodo lewatin Tangerang, oke. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Oh, Octavianus. Ciao.
Jo, gimana caranya? Jo, ini gimana Jo? Caranya ngilangin supaya biar nggak ketiang? Cerdas men, pakai batu es, biar rapi. Oh gini ya? Iya, oh. Itu banyak banget sih anjir. Gila, sarang laba-laba. Ini bekas supil ya, sarang laba-laba anjing kerak. Gambar apa sih? Nggak hilang Jo. Hah? Kerak lu berlebihan nih, bukan garam lagi nih. Apaan? Garam yodium. Bisa gue pakai terakhir. Oh iya bener. Nah jadi teman-teman itu tips dan triksnya bagaimana cara menghilangkan keringat di topi Anda, oke? Okay? Jadi seperti kayak yang kata Ucup, lu tinggal beli es kopi di warung, lalu tinggal oleskan langsung ke topi yang berkerak. Seperti ini. Iya. Insya Allah sebulan kemudian berkarat itu.